Papua, bak surga yang menyimpan harta karun yang terpendam. Salah satu harta karun adalah kekayaan hayati. Banyak pihak yang tergiur dengan kekayaan ini. Karena itulah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup meratifikasi Protokol Nagoya, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan melindungi dan mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati. Papua, tempat asal si buah merah. Sebagai tahap awal, saya mau bertemu dengan Pak Made. Saya mau mencari dan juga menelusuri si buah merah. Tapi sebelumnya, Anda bisa menyaksikan dulu wawancara saya kemarin bersama Menteri KLH tentang Protokol Nagoya. Saya mau mengeksplor bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia. Tapi sebelumnya, masyarakat juga mungkin ingin tahu banyak tentang Protokol Nagoya. Bapak bisa menceritakannya? Ya, Protokol Nagoya itu ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 11 Mei tahun 2011. Protokol Nagoya ini adalah satu international agreement yang dilakukan dalam rangka konservasi lingkungan dan juga secara khusus hayati kita. Hayati ya. Biodiversity. Biodiversity. Nah, ini satu agreement yang sangat penting sekali dalam dua hal. Memberi perlindungan terhadap lingkungan hayati itu dan juga bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu, sumber daya hayati itu untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat adatnya, yang pemilik dari sumber daya hayati itu. Jadi Protokol Nagoya itu perjanjian internasional ya untuk menjaga dan juga melindungi ya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, satu menjaga, lagi, menjaga, melindungi, dan mengatur pemanfaatannya. Dan juga untuk pemanfaatannya. Pemanfaatannya, ya. Nah, Pak, kalau misalnya untuk upaya-upaya pemerintahnya itu sendiri, bagaimana untuk mengimplementasikan dari Protokol Nagoya ini? Ya, sebenarnya bagi kita Indonesia ini Protokol Nagoya ini sangat penting. Saya sampaikan tadi, Indonesia ini adalah negara mega biodiversity. Kita terkaya betul dengan hayati itu, dan ini harus betul-betul diproteksi, dilindungi. Protokol Nagoya ini memberi jaminan itu. Karena kita ketahui selama ini begitu banyak hayati kita itu dieksploitasi oleh orang lain dari luar. Mereka eksploitasi itu tanpa melihat kita yang ada di sini, manfaatnya bagaimana untuk pemilik itu, dan lain. Dan karena itu, protokol ini sangat penting. Buah merah Papua menjadi komoditi primadona. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari buah merah ini. Salah satu orang yang meneliti buah merah adalah Bapak Dr. Andes Imade Budi MSI. Penelitiannya sejak tahun 98 waktu saya S2. Begitu semester 1 masuk semester 2 sampai semester 3 sampai semester 4 saya melakukan penelitian buah merah. Buah merah itu sudah edible, sudah dimakan secara tradisional, sudah dipercaya ada manfaat macam-macam oleh masyarakat. Jadi saya mengeksplor dulu kandungan, konten dari buah merah ternyata sangat lengkap sekali. Dari sisi asam lemaknya, unsaturated-nya, yang dibilang tidak jenuh itu, omega-omega 3 itu, omega 9 itu sangat tinggi sekali. Pigmen merahnya, kenapa dikasih merah? Benar-benar warnanya sangat merah. Merah darah gitu. Merah darah. Asli sekali. Nah, merah itu adalah mencerminkan apa yang disebut dengan beta-karoten. Karena ada di dalam buah merah itu meningkatkan daya tahan tubuh yang disebut dengan imunologi. Imunologi. Nah, itulah. Kalau orang minum buah merah, fisiknya akan lebih fit. Oke, kalau untuk penduduk asli sendiri di sini yang tahu awal buah merah, mereka mungkin tahunya untuk mata. Nah, sekarang setelah Bapak bikin penelitian, riset, seberapa berharga nih untuk buah merah sekarang? Buah merah sekarang harganya cukup bagus ya. Cukup sebelum bagus. Berapa saya tuh? Berapa ya, sebelum saya penelitian 3.000 5.000 paling mahal. 3.000 5.000 rupiah. Sekarang yang kecil yang itu 50.000. 50.000. Yang besar sampai 150.000. Berkali-kali lipat ya. Berlipat-lipat. Bisa tumbuh enggak sih, Pak, kalau di luar Papua misalnya, seperti misalnya di Jawa, Pulau Jawa? Tidak bisa. Sudah dicoba di Bandung, di Puncak saya sudah tanam, ternyata umurnya 3-4 bulan sudah mati. Katanya burung cendrawasih itu makannya buah merah betul. Betul, cendrawasih makanannya buah merah utama. Ya, buah merah kalau di banyak dipetik buahnya, kalau produksinya nggak ada, tanamannya tidak ada, cendrawasih bisa hilang nanti. Iya, betul. Karena itu kan makanannya cendrawasih. Iya, gimana dong penanggulangan? Harus lingkungan hidup membuat program kerjasama dengan masyarakat budidaya.
Papua merupakan provinsi terkaya keanekaragaman hayati se-Indonesia. Menurut penelitian Conservation International, lebih dari 50% kekayaan hayati terdapat di Papua. Ekosistem Papua adalah hutan hujan tropis yang meliputi 90% daratan Papua, ditambah dengan kekayaan hayati yang tersimpan di lautan yang kaya dengan terumbu karang. Di sini indah sekali, Ibu ya. Iya, ini adalah salah satu kelompok tanaman pandan banyak tumbuh di Papua. Oh gitu ya, Bu ya. Buah merah ini dulunya sebenarnya sudah ditemukan dulu oleh Pak Lamarche. Pak Lamarche ya. Lamarche melalui suatu ekspedisi itu tahun 1735. 1735 itu sudah ditemukan. Sudah ya? Ditemukan. Okay. Nah, kemudian dia memberikan nama Pandanus conoideus. Nah, Pandanus conoideus ini kalau kita melihat wilayah penyebarannya itu mulai dari Maluku sampai ke Papua. Dari Maluku sampai ke Papua ya. Jadi sehingga kenapa tidak ada di daerah lain. Nah, jadi boleh dikata bahwa pandan buah merah itu adalah endemik Maluku dan Papua. Kalau di masyarakat Papua, mereka mengenal ada yang namanya pandan buah merah warna kuning, pandan buah merah warna oranye. Jadi bukan hanya warna merah dong ya? Iya, jadi disebut pandan buah merah, tapi warna oranye, warna kuning. Ya, begitu. Jadi banyak sekali variasi. Dan untuk buah merah juga kan itu adalah salah satu keluarga dari pandan-pandan ya, Ibu ya? Betul ya. Jadi buah merah ini sudah banyak diteliti ya. Nah, tapi secara kearifan masyarakat lokal, mereka sudah lebih dulu mengetahui sebelum dapat dijama oleh teknologi karena manfaatnya begitu banyak. Kalau saya ingin tahu buah merah itu adanya di mana, Ibu? Oh, kalau mau tahu lebih dalam tentang buah merah, saya mau lihat bentuknya seperti apa. Kita ke Wamena. Salah satu daerah Papua yang banyak terdapat buah merah adalah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Penerbangan dari Jayapura menuju Wamena ditempuh sekitar 50 menit. Dari jendela pesawat, saya melihat pemandangan khas pegunungan yang sejuk dan berbukit-bukit. Keindahan alam Wamena sudah mulai terasa rupanya. Walaupun tadi delay 1 jam, lumayan lama. Tapi sekarang kita sudah di pesawat, kita langsung ke Wamena. Ini dia Wamena, semakin dekat dengan si buah merah. Jadi salah satu lokasi yang terkenal di Papua untuk si buah merah yaitu di Wamena. Dan saat ini saya sudah ada di Wamena. Cuacanya sejuk, dingin, karena memang Wamena ini berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Dan di sini masyarakat Wamena menyebut si buah merah dengan banyak sekali istilah. Ada sawi, ada juga sai. Dan itu menunjukkan bahwa penduduk di sini sudah tahu buah merah dari zaman dulu kala. Dan mereka secara turun-temurun mengolah dan juga memanfaatkannya. Saya jadi ingin tahu, penasaran seperti apa si buah merah? Ikuti saya aja yuk. Pemanasan global yang sedang berlangsung secara pasti prosesnya dipercepat oleh ulah kita manusia. Tapi dengan banyak menanam pohon, kita bisa memperlambat proses pemanasan global yang mengkhawatirkan ini. Terjadinya berbagai bencana lingkungan, sebagian besar dipicu oleh efek pemanasan secara global.
Pemanasan ini diakibatkan oleh banyaknya emisi gas rumah kaca yang terbuang ke udara. Penyumbang utamanya adalah berbagai kegiatan manusia yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara yang kontribusinya sangat signifikan meningkatkan pemanasan global. Jadi, semakin banyak oksigen dari hasil fotosintesa pohon yang terlepas ke udara, maka dampak pemanasan yang terjadi dapat terkurangi. Satu pohon sangat berarti. Menanam pohon adalah sikap kepedulian kita terhadap kelangsungan hidup di bumi. Pagi di Wamena, sapuan kabut menambah eksotisme alam Papua. Ada ungkapan bahwa belum lengkap datang ke Papua bila tidak mengunjungi Wamena. Wamena merupakan satu-satunya kota terbesar yang terletak di pedalaman tengah Papua. Kita Indonesia adalah negara yang kaya, bahkan bisa dibilang negara yang paling kaya keanekaragaman hayati. Nah, salah satu keanekaragaman hayati Indonesia adalah tanaman obat. Dan tanaman obat yang akan kita gali lagi lebih jauh di Papua adalah buah merah yang ada di Wamena. Pasar Wamena cukup sederhana, namun ramai. Pedagang menggelar berbagai macam dagangan. Berbagai hasil bumi seperti sayuran, wortel, ubi, termasuk buah merah. Jakarta, Bapak. Saya memang sangat tertarik dengan buah merah. Kalau Mbak tertarik dengan buah merah, pohonnya dan proses pembuatan minyaknya yang terkenal itu, saya bisa tunjukkan ke Mbak. Kebetulan ada teman saya yang tinggal tidak jauh dari sini, yang punya pohonnya dan tahu cara pemrosesannya. Gitu ya? Iya. Kita sekarang Mbak lagi menuju ke rumahnya rekan saya Pak Lesman Kogoya. Rumahnya tidak jauh dari sini dia. Maaf, hati-hati ya. Sejuk sekali ya Pak. Nah ya, di sini tanamannya apa aja nih Pak? Kelihatannya sangat subur sekali. Ya, ada hipere atau ubi ya. Ubi hipere. Hipere bahasa okay. Sininya. Lalu ada jagung, lalu juga ada singkong ya atau kasbi, serta beberapa palawija yang lain. Jadi Pak, ini ubi-ubi dan tanaman yang lain asli di sini ya Pak ya? Betul, ada beberapa kultivar yang mereka lestarikan di sini supaya tidak punah. Oke. Nah, ini ada tangga. Lihat dulu Mbak ya. Ini ya? Iya. Ini dia rumah tradisional di Wamena ya.
inilah honai, Mbak. Ini adalah honai untuk wanita. Nah, ini tandanya, cirinya, iya, cirinya nih dia panjang seperti ini. Nah, kalau honai laki-laki seperti itu, tapi karena sudah pindah laki-lakinya ke sebelah, maka honai itu kosong. Oh gitu. Ya. Jadi tapi bentuknya di sini beda ya. Honai itu memang yang satu untuk perempuan, ya, satu untuk laki-laki. Betul. Dapurnya juga berpisah? Dapurnya di honai terpisah, wanita. Ya? Oh, sama. Ya, ada di honai yang sama karena wanita yang memasak. Bahkan wam atau babi pun disimpan di honai perempuan juga seperti. Ini honai apa lagi nih, Pak? Nah, ini masih honai laki-laki juga sama dengan yang tadi. Mbak bisa lihat bentuk atapnya ya. Berbeda ya, Pak. Ini tanaman apa nih, Pak? Nah, ini yang tembakau asli di sini, di Lembah Bali, Jaya. Oh, ini jadi tembakau asli. Apa bedanya, Pak, dengan tembakau yang lain? Bentuk daunnya lebih ramping ya. Kalau Mbak bisa lihat ya, daripada iya, tembakau yang... Yang biasanya umum ya. Besar. Betul. Oh, iya. Di sini disebut warenea. Warenea atau wareni, iya. Oke. Kita udah deket nih, Pak? Ya, sudah. Yang mana, Pak, pohon buah merahnya? Itu, buah merah. Itu? Iya, betul. Wow, langsung sana ya, Pak, ya? Iya, langsung, mari. Aduh. Nah, Mbak Didi, inilah buah merah itu. Ini ya, pohonnya ya? Betul. Halo, Pak Lesman, apa kabar? Sedang apa nih, Pak? Sedang mau panen, Bu. Panen buah merah? Iya. Gimana cara ngambilnya nih, Pak? Ini daunnya sudah pendek, jadi saya mau naik pohon. Baru oh, naik jatuh. Pohon bisa, dengan ini juga bisa ya? Iya. Ah. Wah, ini dia buah merahnya, Pak ya? Coba minta tolong diangkat, Pak, saya mau lihat. Wah, besar sekali, Pak. Berat. Oke, kita lima duluan. Oke. Berapa nih, Pak? Dari tadi ada pagar-pagar mungkin untuk menjaga uam atau babi kabur ya. Oke. Nah, kita pakai ini berarti ya nanti untuk upacara bakar batu. Kita ke sana. Bakar batu atau baraben adalah budaya memasak sejak zaman dahulu yang dilakukan penduduk Lembah Baliem. Batu dari sungai diatur di tumpukan kayu bakar. Kaum ibu mempersiapkan bahan makanan dari sayuran dan ubi. Proses bakar batu berlangsung kurang lebih 3-4 jam lamanya. Masyarakat pribumi Papua telah lama memanfaatkan buah merah ini. Bagi mereka, mengkonsumsi buah merah diantaranya dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Sesuatu yang mudah, karena pada saat ini kita sangat tergantung pada listrik. Namun, kita sering lupa kalau listrik itu adalah sesuatu yang harus dihemat. Mari kita mulai melakukan sikap bijak dalam penggunaan listrik. Misalnya, aturlah suhu AC pada 25 derajat Celcius. Matikan lampu jika sudah digunakan. Cabutlah charger telepon genggam segera setelah baterai terisi penuh. Matikan televisi setelah selesai ditonton karena posisi standby juga masih menyimpan aliran listrik. Melakukan penghematan listrik berarti kita sudah ikut menjaga lingkungan. Ayo hemat listrik, dimulai dari diri kita sendiri.
lubang di tanah sudah siap. Bahan makanan dan batu panas dimasukkan ke dalam lubang. Sembari menunggu makanan matang, saya berdiskusi dengan Pak Ari dan Pak Lesman. Nah Pak, jadi kita sambil menunggu matang nih ya, si buah merah yang dipakai untuk upacara apa tadi? Bakar batu, betul ya? Bakar batu. Saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Kalau untuk buah merah itu sendiri, Bapak mengenalnya dari kapan? Ini buah merah ini dari dulu. Dari nenek moyang dari dulu sampai turun-menurun sampai sekarang. Ya. Nah untuk buah merah ini biasanya Bapak pakai untuk apa sih keseharian? Apakah untuk makan, obat-obatan atau apa saja sih Pak? Ya kalau dulu itu baru mengenal untuk obat yang ini sekarang. Jadi sekarang dari pemerintah ada, sekarang baru mengenal untuk obat-obat. Kalau buah merah kan biasanya dikonsumsi sendiri nih Pak sama keluarga ya. Ya. Dijual juga nggak Pak? Karena kan sekarang buah merah sudah terkenal, apalagi ada riset gitu kan, buah merah itu buah fenomenal yang bisa untuk pengobatan ini segala macam. Buah merah karena di sini kan memperbanyakkan yang buah merah yang itu di dari kecamatan Kabupaten Baru di Tolikara. Oh di Tolikara, Tolikara ya? Dengan Bokondini, Kelela. Itu karena musim apa buah merah pusatnya di situ. Jadi ada di sana ada bawa jual di sini. Jadi bawa jual ke sini ada orang membeli baru mereka buat untuk apa? Karena buat obat. Iya. Kalau dilihat dari upayanya nih Pak ya untuk mempertahankan ekosistem, lingkungan dan juga untuk buah merah karena sekarang semakin terkenal, apalagi kan itu bisa dibilang sebagai kekayaan hayati Indonesia yang sangat berharga. Upayanya apa saja Pak untuk Bapak yang sekarang ini tinggal di Wamena gitu istilahnya? Variasi morfologi dari buah merah. Iya. Seperti yang bulat panjang seperti yang kita lihat tadi dan yang bulat sudah kami tanam di kebun biologi Wamena di sini. Jadi disebarluaskan lah ya Pak. Betul, ya. Kita coba pertahankan keanekaragaman hayatinya, kultivarnya, terus plasma nutfahnya ya di kebun kami. Jadi harapan kami kalau toh misalnya buah merah atau misalnya buah kuning nanti tidak ada lagi di luar Wamena atau di apa tidak ada lagi di sekitar Wamena, paling tidak dia masih bertahan di kebun kami. Betul sekali. Jadi intinya kita harus mempertahankan apalagi ini kekayaan hayati Indonesia. Betul sekali. Makanan sudah matang. Ini pengalaman saya mencicipi masakan dari olahan bakar batu. Seperti apa ya rasanya? Saatnya kita makan bersama. Jadi ini sudah matang di acara bakar batu. Ayo Pak, kita makan. Ini yang bagusnya ya. Buah merahnya ini ya. Mbak Didi sekarang kan sudah makan buah merah. Buah merah sama ubi bareng-bareng ya. Nah, nanti saya akan perkenalkan lagi dengan salah satu makanan tradisional Wamena yang lain. Apaan? Yang khas di Wamena. Apaan tuh, Pak? Namanya udang selingkuh. Udang selingkuh? Iya. Kayak gimana, Pak? Nanti aja. Wah, bikin penasaran nih. Jadi nanti saya mau diajak makan udang selingkuh. Saya nggak ngerti udang selingkuh itu seperti apa. Waduh. Tapi kita habiskan ini dulu ya, Pak ya. Mari makan. Mari. Setelah menikmati masakan bakar batu, belum lengkap rasanya bila tidak mencicipi kuliner khas Papua, udang selingkuh. Nah, ini udang selingkuh. Oh, jadi ini ya udang selingkuhnya ya? Iya, betul. Ini kenapa dibilang udang selingkuh sih, Pak? Ya, karena menurut keyakinan masyarakat di sini, katanya ini merupakan hasil perselingkuhan antara udang dengan kepiting. Jadi ini memang ciri khas makanan di sini ya? Iya, betul. Biasanya ini hidupnya di air tawar atau air laut, Pak?
ini di air tawar. Mm-hmm. Tetapi umumnya udang-udang yang berbentuk seperti ini kan mirip lobster ya. Iya, mirip lobster. Itu di laut. Biasanya di laut memang. Tapi ini ada di air tawar. Tapi ini ada di air tawar. Iya. Wangi. Saya mau coba, Pak, ya. Silakan. Banget. Ini udang, tapi enak. Nah inilah Mbak Didi, salah satu kekayaan fauna di Pegunungan Jayawijaya. Ini salah satu fauna ya, kalau ini ya. Kekayaan fauna di Pegunungan Jayawijaya yang khas, unik, dan endemik di sini. Hanya sayangnya, udang selingkuh sebesar ini saat ini hanya ditemukan di Danau Habema mungkin. Sementara di Danau wilayah Habema. Sementara di wilayah Wamena pada umumnya mungkin sudah sangat langka ya. Sangat langka ya. Nah, hewan yang berpotensi seperti ini perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan. Betul sekali, Pak. Apalagi kan memang udang ini bisa dibilang ciri khas ya. Betul. Apalagi udangnya bukan dari laut kalau ini ya. Betul. Dan rasanya enak banget. Beberapa hari di Papua membuat saya jatuh cinta pada wilayah paling timur Indonesia. Keindahan alam dan keramahan penduduknya sangat memikat hati saya. Buah merah adalah salah satu di antara ribuan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan dan juga ekosistemnya. Apabila tidak, akan sangat berdampak buruk bagi kita semua. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan untuk mencari keanekaragaman hayati lainnya di Indonesia. Saya mau ke Sumba. Tapi sebelumnya, terima kasih Papua, terima kasih Indonesia.